Banjir bandang yang melanda kawasan India Utara berdampak pada bangunan ikonik sekaligus destinasi wisata, Taj Mahal. Banjir yang merupakan limpahan dari Sungai Yamuna ini mengelilingi dinding luar monumen dan menenggelamkan sebuah taman di belakang Taj Mahal. Air banjir di Sungai Yamuna menyapu dinding kompleks monumen dan objek wisata utama di India. Sebuah taman yang terletak di belakang Taj Mahal juga terendam banjir. Para ahli mengatakan, banjir yang melanda Taj Mahal merupakan kejadian yang sangat jarang. Seorang juru bicara survei arkeologi India yang mengelola Taj Mahal mengatakan, peningkatan permukaan air tidak menimbulkan ancaman bagi monumen ikonik tersebut. Monumen itu dibangun di atas struktur yang ditinggikan dan air banjir tidak mengancamnya saat ini. India sering mengalami banjir parah selama musim hujan yang berlangsung antara Juni dan September. Pihak berwenang mengatakan, volume air Sungai Yamuna telah mencapai rekor tertinggi pada pekan lalu dan memicu evakuasi warga secara massal. Banjir bandang di Banyuwangi tak hanya menghanyutkan rumah dan memutus jembatan. Sejak Jumat pagi, sejumlah warga berdatangan ke TPU Mbah Besar di Desa Krikilan, Kecamatan Glenmore. Mereka memastikan makam keluarga mereka tidak hanyut diterjang banjir bandang. TPU Mbah Besar memang berlokasi tepat di pinggir sungai. Karena itu, ketika air bercampur lumpur dari sungai meluap, TPU itu termasuk lokasi yang pertama kali terdampak terjangan arus air yang deras. Setidaknya ada puluhan makam di TPU itu yang mendadak roboh tergerus banjir bandang yang terjadi. Bahkan ada pula beberapa makam yang longsor. Pantauan Detik Jatim di lapangan, area makam yang tergerus itu seluas 10 x 30 meter persegi. Tanah yang tergerus mencapai kedalaman kurang lebih 1,5 meter. Terlihat di sekitar makam yang tergerus sejumlah kain kafan bekas yang warnanya kecoklatan berserakan. Tidak hanya itu, sejumlah bangunan makam atau biasa disebut kijing juga terlihat rusak dan patah. Salah satu kijing sudah berada di bibir sungai. Kijing ini mungkin terbawa luapan arus sungai namun masih tertahan oleh pohon. Salam 53, warga setempat, menduga ada puluhan makam yang hanyut terbawa banjir, termasuk jenazah yang ada di dalamnya. Ia menyatakan itu setelah melihat luasan area makam yang tergerus air, mengingat letak makam di TPU itu relatif rapat. Puluhan makam yang tergerus sungai ini, kemungkinan banyak juga jenazah yang hilang, ujarnya ketika ditemui, seperti dilansir Detik Jatim. Banjir bandang yang menerjang 5 desa di Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur, membuat puluhan rumah warga rusak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banyuwangi mencatat, 61 rumah warga rusak akibat banjir bandang tersebut. Kerusakan paling parah terjadi di Desa Kalibaru Wetan, dengan rincian 35 rumah rusak berat hanyut, 13 rusak sedang, dan 13 rusak ringan. Data masih sementara, kata Kalaksa BPBD Banyuwangi Ilzam Nusuli saat dikonfirmasi. Selain di Desa Kalibaru Wetan, banjir bandang juga merusak sejumlah fasilitas umum di desa lain di Kecamatan Kalibaru. Di Desa Kajarharjo ada 2 jembatan putus, yakni di Dusun Kerajaan RT 7 RW 4 dan Dusun Kerajaan RT 5 RW 1. Juga saluran air hitam putus, ungkapnya. BPBD Banyuwangi juga mencatat ada sejumlah kendaraan yang hanyut akibat diterjang banjir. Bahkan belasan ternak warga juga hilang. Ia menegaskan, banjir bandang yang terjadi di kawasan Banyuwangi Barat tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Saat ini BPBD masih berupaya melakukan evakuasi terhadap sisa-sisa material banjir bandang. Kita masih asesmen, ujarnya. BPBD Banyuwangi mencatat 5 desa terdampak banjir bandang yang menerjang wilayah Kecamatan Kalibaru. Yakni Desa Banyuanyar, Desa Kalibaru Manis, Desa Kalibaru Wetan, Desa Kalibaru Kulon dan Desa Kajarharjo. Total ada 1.100 jiwa dari puluhan rumah yang terdampak, kata Pitkalaksa BPBD Banyuwangi, Ilzam Nusuli kepada Detik Jatim. Ilzam menyebut, banjir terparah berada di Desa Kalibaru Wetan. Ada puluhan rumah di desa setempat rusak parah akibat diterjang banjir. 3 jembatan penghubung juga putus, barang berharga milik warga ikut hanyut. Di antaranya, 7 sepeda motor, 3 mobil, 14 ekor kambing dan 3 ekor hewan ternak sapi. Untuk rumah terdampak sendiri ada 61. Rinciannya, 35 rusak berat, 13 rumah rusak sedang dan 13 rumah rusak ringan, cetusnya. Ilzam mengatakan,
Penanganan pasca banjir sudah dilakukan dengan melibatkan relawan BPBD bersama TNI Polri hingga masyarakat terdampak. Posko bencana dan dapur umum juga didirikan tepat di kantor Desa Kalibaru Wetan. Bantuan mulai pagi tadi alhamdulillah sudah terkumpul untuk kebutuhan dasar warga terdampak. Baik air mineral, sembako, pampers anak hingga makanan, tandasnya. Banjir bandang luapan sungai Yas melanda Desa Kalibaru Wetan, Banyuwangi. Sejumlah jembatan rusak, puluhan rumah hanyut. Banjir terjadi disebut akibat intensitas hujan yang sangat tinggi. Bid Kepala BPBD Kabupaten Banyuwangi Ilzam Nusuli yang menyatakan bahwa banjir bandang terjadi karena intensitas hujan tinggi. Hujan deras mengguyur Kecamatan Kalibaru sejak pukul 16.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Menurut Ilzam, intensitas hujan yang sangat tinggi itulah yang menyebabkan air sungai Yas meluap ke jalan dan permukiman warga sejak sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Banjir terjadi akibat hujan intensitas tinggi lebih dari 4 jam. Hingga mengakibatkan sungai Yas meluap, ujarnya. Ada 3 jembatan penghubung desa yang terputus dan 35 rumah di Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru yang hanyut. Tidak hanya itu, bahkan tembok Koramil Kalibaru jebol. Lainnya ada sejumlah rumah ibadah seperti musala yang rusak hingga akses warga dusun terputus. Ilzam menambahkan BPBD Kabupaten Banyuwangi terus melakukan reaksi cepat menangani banjir bandang di Dusun Kerajaan, Desa Kalibaru Wetan. Malam itu juga, tim TRC BPBD Kabupaten Banyuwangi langsung ke TKP untuk melakukan asesmen bersama rekan-rekan TNI dan Polri, imbuhnya. Sedangkan Jumat pagi ini, BPBD Banyuwangi fokus dalam pendistribusian bantuan makanan kepada warga terdampak banjir. Selanjutnya pihaknya akan berkoordinasi dengan SKPD dalam hal penanganan lanjutan bagi warga terdampak bencana. Desa Kalibaru Wetan, Banyuwangi, Jawa Timur, diterjang banjir bandang. Akibatnya, 9 rumah warga hanyut terbawa derasnya arus air. Informasi yang dihimpun, saat ini air setinggi 1 meter menggenangi permukiman padat penduduk di wilayah itu.